kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Kehidupan itu cuma dua hari, satu hari berpihak kepadamu dan satu hari melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan gegabah, dan pada saat ia melawanmu, bersabarlah, karena keduanya adalah ujian bagimu. Melalui kesabaran, hal-hal besar tercapai. Berpikir positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Memaafkan adalah balas dendam terbaik. Ada kunci untuk setiap pintu, dan fajar untuk setiap malam yang gelap. Lepaskanlah apa yang telah berlalu. Lepaskan apapun yang membuatmu stres dan sedih. Emas diuji dengan api dan orang mukmin diuji dengan cobaan. Buanglah darimu segala kesusahan yang menimpamu dengan kesabaran yang teguh dan keyakinan yang baik. Angin tidak berhembus untuk menggoyang pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Orang yang bersabar pasti akan meraih keberuntungan, meskipun itu diperoleh setelah waktu yang lama. Sesungguhnya di antara perbendaharaan kebajikan adalah sabar terhadap segala musibah dan menyembunyikan musibah itu. Sabar adalah kendaraan yang tidak akan menjatuhkan pengendaranya. Aku akan bersabar sampai kesabaran lelah dengan kesabaranku. Dua hal yang mendeskripsikanmu, kesabaranmu saat tidak memiliki apa-apa dan sikapmu ketika mempunyai segalanya. Satu momen kesabaran saat marah akan mencegah seribu penyesalan. Yakinlah bahwa ada sesuatu yang menunggumu setelah banyak bersabar, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Seseorang yang bersabar tidak akan pernah kehilangan kesuksesan, meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk mencapainya. Orang yang bijak adalah penyimpan rahasia paling aman. Keceriaan adalah kunci persahabatan, kesabaran dan ketabahan menyembunyikan banyak kekurangan. Rasa sabar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanding dengan luasnya musibah yang kamu alami. Jika kamu menunjukkan keresahan, kejengkelan dan keputusasaan dalam bencana, maka kesabaran dan usahamu sia-sia. Seseorang yang tidak dapat memperoleh manfaat dari kesabaran akan mati dalam kesedihan. Keutamaan dalam kesabaran adalah salah satu nilai moralitas dan merupakan kebiasaan terbaik yang dapat dikembangkan seseorang. Bersabarlah dan jangan biarkan keinginanmu membuatmu gila. Perolehlah kesabaran dan ketabahan dengan iman yang sejati, seperti hubungan antara kepala dengan tubuh. Tubuh tidak ada gunanya tanpa kepala, demikian pula iman yang sebenarnya tidak akan berguna tanpa sifat kepasrahan, ketabahan, dan kesabaran. Jangan biarkan kesulitanmu mengisimu dengan kecemasan. Lagi pula hanya di malam-malam yang paling gelap, bintang-bintang bersinar lebih terang. Ketika dunia mendorong untuk berlutut, kamu berada dalam posisi yang sempurna untuk berdoa. Tersenyumlah bahkan jika hatimu meneteskan darah. Kesabaran itu memastikan kemenangan. Kemarahan itu seperti bola api, tapi jika kamu menelannya, itu akan lebih manis daripada madu. Terima sayang atas dukungannya. Subscribe, like, share, and comment. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya.